Maafkan saya belum bisa cepat re. Ya kayaknya ini kan temponya 172 beat per menit ya. Kayaknya 1/16-an di tempo 172 ini terlalu mudah buat re. Jadi dikasih 1/32-an juga di bagian sini. Powernya luar biasa. Kita coba cocokkan partiturnya ini ya, teman-teman. Atau kita dengarkan dulu. Kita cocokkan. Ya ini konsisten sama tips yang kemarin dikasih Ray itu ya teman-teman, di drum and drum itu pokoknya hitungan satu jangan dikasih kick biar biar nggak terlalu gampang dihitung satunya. Ini kan kita lihat pelan-pelan. Kita coba di drum ya. Yang perlu diperhatikan ini, kalau saya kemarin nyoba ini jadi take-nya kemarin tapi baru bahas hari ini, banyak double stroke tangan kanannya sih teman-teman. Ini kan kanan-kanan, terus ini kanan-kanan lagi, kanan-kanan kiri, ini double stroke lagi, ini kanan-kanan kiri, ini langsung kanan kanan kiri, ini juga kanan-kanan kiri, kanan-kanan kiri, terus ini kanan-kanan kiri, kanan kiri, terus kanan-kanan kiri. Di banyak double stroke tangan kanan ini kalau teman-teman lihat ya. Nah, itu kan tak 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 double kanan. Itu double kanan lagi. Double kanan lagi. Double kanan lagi, double kanan lagi. Nah, itu juga sebentar. Ini kan bagian ini ya, setelah floor terus kick, tom 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 snare, tom 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 snare, tom 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 snare. Nah, itu tung 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 dak, tung 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 dak. Mungkin gambarnya agak kabur tapi itu double stroke, tung tung tung, tom 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 snare, tom 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 snare. Ya, semoga kelihatan lah ya. Jadi intinya banyak banget double stroke tangan kanannya ini ya. Konsisten sama kemarin ritmis yang bikin yang di penasaran itu kan juga banyak kanannya ya. Tak cecik, tak cecik.
jadi bisa dilatih double stroke-nya, tangan kanannya. Ya semuanya aja sih, tangan kanan kiri semuanya dilatih double stroke-nya. Ya, kurang lebih cukup sih untuk hari ini. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini, dan untuk Kandayani yang sudah merequest untuk membahas chopsnya hari Prasetyani, saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Akhir kata, tetap semangat dan selalu mencoba. Oh ya, PDF-nya bisa di-download di link yang ada di deskripsi ya.